ratusan pemudik turun dari kapal motor Sanu 93 di Pelabuhan Majene, lingkungan Pasarang, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat Kamis, 28 Maret 2024. Pantauan tribunsulbar.com kapal tersebut membawa 227 penumpang dengan rincian 227 orang turun di Pelabuhan Majene. Adapun rincian penumpang dipenuhi antara lain dewasa 185 orang, anak-anak 32 orang, bayi 10 orang. Kapal tersebut berangkat dari Pelabuhan Kota Baru tujuan Majene. Nampak ratusan warga Majene turun dari KM Sanu 93 dengan membawa oleh-oleh dari Kalimantan. Bahkan ada beberapa masyarakat yang membawa barang menggunakan karung goni. Beberapa barang berat yang dibawa penumpang diserahkan kepada buruh yang lebih awal di Pelabuhan Majene. Menurut Udin Muhammad, dirinya berangkat dari Kalimantan untuk lebaran di Majene. Pak, ini dalam rangka apa sih Pak pulangnya? Dalam rangka berkunjung orang tua sementara mudik untuk hari raya lah. Berarti Bapak memilih mudik lebih awal Pak ya? Iya. Karena kita tahu jadwal kapalnya tinggal sekali aja lagi sebelum hari raya. Untuk keadaan kapal sendiri Pak, apakah hari ini ramai atau bagaimana? Ya kalau hari ini enggak seberapa sih. Cuma kedepan ini yang terakhir ini mungkin ada banyak Pak. Provinsi itu dibutuhkan untuk membantu rakyat kecil yang sifatnya antar pulau. Jadi sekarang situasi aman dan terkendali. Cuaca juga sangat mendukung. Saya kira itu yang bisa. Terus berapa kira-kira penumpang itu? Penumpang yang turun kalau tidak salah sekitar 227. Berarti beberapa dari penumpang Pak mungkin kan dalam rangka pemudik atau bagaimana Pak? Nah, ini kan sudah masuk ya, sudah masuk dalam kategori mudik ya, tapi belum. Belum terlalu padat. Mungkin berikutnya tanggal 5 mungkin kalau enggak salah. Di situ puncak-puncaknya nanti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.